Hey yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gue, AFT Film Production. Kali ini gue akan bahas ini. Universal TV LED. Oke, langsung saja kita ke tutorial pemasangannya. Sebelum itu, like dan subscribe channel ini. Oke, check it out. Oke guys, di sini saya punya Universal Board TV LED V56C. Di sini yang akan kita dapatkan yaitu ini boardnya, lalu sensornya, kemudian key. Lalu tali LVDS ya, ini 40 pin. Kemudian kabel untuk ke key dan sensornya. Kemudian kabel speaker. Dan yang terakhir ada ini, adaptor. Oke, langsung saja. Di sini gue punya LCD bekas. Ini udah nggak, mainboardnya udah nggak bisa lagi, jadi saya pakai ini aja. Oke, langsung kita bongkar. Oke, sudah terbuka, ini dia modelnya. Oke, saat pembelian kalian harus tahu nomor serinya. Ini nomor serinya. Ini dia. Dan kalian harus lihat juga, ini nggak fokus ya, ini 40 pin ini, jadi kalian harus beli sesuai seri ini. Kalian tanyakan aja ke tokonya. Ini di sini serinya. Oke, langsung saja kita pemasangan. Kita cabut ini. Oke. Kabel LVDS yang ini nih. Oke, langsung kita pasangkan ke sini. Sip. Oke. Kita pasang kembali. Ini soket untuk ke key dan sensornya. Nah, ini LVDS. Ini soket ke speaker, ini inverter ya. Oh iya. Kebetulan saya pakai yang 40 pin. 40 pin itu nggak perlu tambahan lagi.
Kalau misalnya 40 pin ke bawah itu perlu tambahan lagi untuk ke inverternya supaya blacklight LED-nya nyala. Karena saya pakai 40 pin jadi nggak perlu lagi. Oke. Di sini saya udah buatkan tempat untuk mainboardnya. Jadi langsung pasang aja. Oke, kita pasang. Kabelnya ya. Kabel K. Kabel sensornya. Ini satu ya. Sekarang kita pasang talinya. Talinya itu di sini. Untuk speakernya saya menggunakan bekas speaker mini sama speaker handphone ya. Ini mau gue tambahin lagi dua speaker HP, jadi gue gabung gini. Nah, oke, terlanjut pemasangan. Sebelumnya kita pasang ini dulu. Ini tutup atasnya. Tutup atasnya ada kardus ya. Ini yang tebal. Kabel dua lagi untuk ini speaker dua nih. Speakernya di sini ya. PLPDS. Thank you.
misalnya gini ya. Nah, satu ini di sini. Oke, sip. Nah, kita coba lagi. Kita colokan. Powernya di sini ya. Ini tombol powernya. Tombol. Oke. Okay. Nyala ini lampunya. Tekan ini, oke. Oke, kita pakai remote-nya. Ini remote-nya. Kita coba musiknya. Oh iya. Kita coba pakai flash disk. Oke, sudah masuk ke sini. Dan kita coba pakai remote. Dan untuk ya, itu dia tadi berjalan. Sekian tutorial saya. Jangan lupa like dan subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komen. Oke, nanti saya balas.